Anda masih bersama kami dalam Mag News Magelang News Magazine. Pemirsa, Satgas Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD dari Kodim 1015 Sampit saat ini telah memasang gelagar untuk jembatan Handi Samsu yang berada di Desa Babira Hilir, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kita simak liputan selengkapnya. Proses pemasangan mengerahkan kekuatan penuh. Ada 17 orang TNI dibantu oleh 12 orang warga setempat yang terlibat. Hal ini bertujuan agar pembangunan bisa dilakukan secara optimal. Menurut Dandim 1015 Sampit Letkol Kolonel JZI Ahmad Safari, jembatan Handil Samsu sedang dalam proses pemasangan gelagar. Diharapkan tidak ada kendala sehingga proses pembangunan bisa berjalan baik dan lancar. Diharapkan fungsi jembatan nantinya akan benar-benar dapat mendukung warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Tim Liputan melaporkan.